Saya tengok dua ramai YouTuber dapat view banyak kerana buat konten sebar aib orang lain dan guna duit tersebut untuk sara anak isteri. Adakah duit itu halal? Dia kata banyak YouTuber ataupun TikTok dan sebagainya, kandungannya ialah aib orang. Kandungannya ialah fitnah orang. Kandungannya memperaib, memalukan orang. Kandungannya menceritakan tentang rumah tangga orang, membuka rahsia orang dan sebagainya. Jadi YouTuber ini dapat view yang tinggi. Dibayar oleh YouTube RM5,000, RM3,000, RM5,000, RM4,000, RM10,000 tengok dapat RM6,000 contoh. Dah sebulan masuk RM20,000, RM30,000. Nah, adakah hukumnya halal? Jawabnya ya, hukumnya haram. Nah, kenapa? Kerana pendapatan itu daripada pekerjaan. Kalau pekerjaan itu haram, pendapatan itu haram. Kerja menari tiang, menari lagu mana pun, ikhlas kerana Allah, pendapatanmu haram kau. Dia kata saya tidak niat nak tunjuk aurat ke orang. Saya kerana Allah mencari rezeki halal. Tak apa. Tak boleh, tak apa ke mana. Nah, kerana zat pekerjaan itu. Begitu juga, kita ni buat konten, duk sebar aib orang. Nah, ramai orang ni dia buat reaction atas kuliah, ceramah dan sebagainya. Dia ambil satu ustaz A, ustaz yang kontra B. Bubuh A kanan, B di kiri. Kemudian, pok, dia post, dia upload. Nanti dia tinggal dalam dia punya YouTube, orang akan tengok. Dan penyokong-penyokong pro dan kontra akan berbaloh bawah tu. Banyak tak sekarang? Itu panggil reaction. Nah, ada yang react seorang ustaz je, dia pun react. Nah, dan ada yang dilaga-lagakan. Dia tak masuk dalam komen. Orang berbaloh dalam komen. Itu semua itu kerja Yahudi laknatullah. Nah, hasilnya YouTuber macam ni haram. Dan makan, bila makan, dia dapat dua kebinasaan. Dalam dunia, tidak diterima segala amalannya kerana makan yang keji, makan yang kotor. La yaqbalullahu salata ahadikum fi jawfihi haram. Tidak menerima Allah Ta'ala ke satu pun semayang kamu dalam perut kamu makan dari sumber yang haram. Dan akhirat dia akan dapat lebih daripada yang YouTube bagi kat dia, iaitu dia dapat neraka jahanam. Nabi kata kulullah min nabata min suhtin panar aulabi. Setiap orang yang makan dalam badan dia dari hasil yang haram layaknya masuk neraka. Soalan seterusnya,